Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel MR Official. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Oke, sudah guys. Kali ini saya akan unboxing HP merek Poco yang baru rilis guys. HP apakah itu? Ini dia adalah Poco F6. HP ini baru rilis di Indonesia dengan 3 varian warna yang berbeda. Ada warna black, ada warna green, dan juga warna titanium. Untuk kapasitasnya itu ada 2 versi, untuk RAM 8GB dan internalnya itu di 256GB, dibanderol dengan harga 5 juta rupiah. Dan untuk RAM 12GB dan internalnya itu 512GB, dibanderol dengan harga 5,7 juta rupiah. Ini adalah HP killer terbaru, upgrade dari HP seri sebelumnya yaitu Poco F5 guys. Oke, itu aja untuk deskripsi singkatnya. Selanjutnya kita akan menuju ke kotak HP-nya aja. Ini adalah kotaknya dengan latar berwarna hitam dan tulisannya itu berwarna kuning. Untuk bagian depan ada tulisan Poco di pojok kanan bagian bawah dan juga ada tulisan Poco F6 guys. Itu aja. Untuk bagian depan di bagian kanan ada tulisan Poco F6. Di bagian atas kosong. Di bagian kiri itu ada tulisan Poco F6 garansi resmi buatan Indonesia. Di bagian bawah gak ada apa-apa lagi. Sedangkan di bagian belakang itu adalah keunggulan yang ditawarkan dari HP ini. Itu yang pertama itu kristalis, refresh rate layarnya itu di 120Hz. Dan layarnya itu sudah Flow AMOLED Display. Dengan chipset yang digunakan itu flagship dengan Snapdragon 8S Gen 3. Udah fast charging 90 watt dan kamera belakangnya itu 50 megapiksel dan sudah support OIS. Untuk HP Poco ataupun Xiaomi garansinya itu 15 bulan guys, bisa kalian lihat. Untuk warnanya itu warna black atau warna hitam dengan RAM 8 dan internalnya itu di 256GB. Nih ada email lah, email dan lain-lain. Itu isi di dalam kotaknya, bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat guys ada apa aja. Oke, itu aja. Kemudian kita akan membuka isi di dalam HP-nya ini ada apa aja guys. Jeng 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 jeng, kita akan membukanya guys. Apa aja yang dikasih dari Poco F6. Ini ada kotak kecil lagi, kita simpan terlebih dahulu. Ini adalah HP-nya dengan warna hitam, kita simpan juga. Ini adalah penyangganya. Dan kita mendapatkan adaptor 90 watt warna oranye pastinya guys, karena ori bawaan Xiaomi. Dan ini ada kabelnya, ini gak ada apa-apa lagi, kosong. Untuk kabelnya itu dia type A to type C, warna oranye juga guys orinya. Kemudian untuk kotak kecil lagi, kita mendapatkan SIM injector, tempat membuka kartu SIM. Kita mendapatkan Poco beraksi, kebijakan garansi Xiaomi, panduan, dan juga stiker-stikernya. Kemudian terakhir kita mendapatkan stiker casing HP, soft case berwarna abu-abu guys. Bisa kalian lihat. Oke, itu aja untuk semua kelengkapan dari Poco F6 ini. Kemudian kita akan menuju ke HP-nya aja guys. Jeng 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 lagi guys, ini adalah HP-nya berwarna hitam. Tampilan belakang dan tampilan depannya kita hidupkan terlebih dahulu. Sambil menunggu HP-nya hidup, kita akan membahas ke bagian-bagian samping pada HP ini. Untuk bagian bawah kita mendapatkan tempat kartu SIM, ada mic, ada lubang charge type C, dan juga ada speaker. Kita buka terlebih dahulu menggunakan SIM injector. Ah, agak keras guys. Kita lihat, ternyata dia hanya bisa kartu SIM aja, guys. Jadi tidak bisa kartu memori. Dual kartu SIM aja.
Di bagian kanan kita mendapatkan tombol power dan juga tombol volume untuk si sidik jarinya itu sudah di layar guys, bukan di samping lagi. Dan di bagian atas kita mendapatkan mic, ada infrared blaster, ada juga speaker, jadi itu dual speaker atau stereo speaker. Di bagian kiri gak ada apa-apa lagi guys. Oke, HP-nya sudah hidup, kita tingkatkan dulu kecerahannya, kita fullin, volumenya juga kita penuhin. Ini adalah tampilan layar dari Poco F6. Untuk layarnya ini dia berjenis AMOLED dengan ukuran 6,67 inch. Dengan resolusinya itu 1,5K atau di 2712x1220 pixel. Untuk rasionya itu 20:9 dan kerapatan pixelnya itu di 446 ppi. Dan untuk proteksi layarnya itu atau pelindung layarnya itu sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. HP ini mempunyai satu kamera depan berbentuk punch hole dengan resolusi kamera depannya itu di 20 megapiksel. Sedangkan untuk bezelnya itu tipis guys. Yang di samping tipis, di bagian bawah itu dagunya itu cukup tebal guys. Oke, itu aja untuk bezelnya. Dan untuk bagian layarnya itu segitu aja. Untuk ketahanan HP ini itu sudah menggunakan IP64 guys, atau tahan debu dan percikan air. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke bagian belakang dari HP ini. Ini adalah tampilan belakang, ada stiker IMEI dan ada tulisan 50 megapiksel OIS dan juga ada tulisan Poco. Dan ada dua lensa kamera dan LED flash. Untuk resolusi kamera belakangnya itu, kamera utamanya itu di 50 megapiksel. Sedangkan untuk kamera kedua, kamera ultra wide-nya itu di 8 megapiksel aja, guys. Jadi hanya dua kamera dan juga satu LED flash. Dan bentuknya itu menempel ke bagian backdoor-nya, tidak ada bagian khusus lagi untuk lensa kameranya, guys. Cukup simple. Dan untuk bahan belakangnya ini masih plastik guys, untuk menghemat biaya mungkin, biar harganya itu bisa dipres lebih murah lagi. Oke, itu aja untuk bagian belakang. Kemudian kita akan melihat tentang ponsel dari HP ini guys. Ini bisa kalian lihat, HP ini sudah menggunakan Xiaomi HyperOS 1.0.1.0 ID guys, resmi Indonesia. Dan untuk penyimpanannya itu 256 GB, sudah terpakai 35,9 GB untuk aplikasi dari Poco-nya. Nanti bisa dihapus lagi, guys. Dan untuk versi Android-nya itu sudah menggunakan versi Android 14. Untuk keamanannya itu 5 bulan tanggal 1 5 Mei sesuai dengan rilisnya di Indonesia. Dan untuk RAM-nya itu 8 GB, ada tambahan 4 GB, jadi RAM totalnya itu di 12 GB. Sudah menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. HP ini tipe memorinya itu pastinya itu sudah UFS guys, bukan eMMC lagi. Dan untuk baterainya itu di 5000 mAh. Dan juga untuk GPU yang digunakan itu sudah menggunakan Adreno 735 dengan CPU-nya itu Octa-Core Max 3 GHz. Oke, itu aja. Apalagi? Gak ada apa-apa lagi, guys. Selanjutnya, kita akan mendengarkan suara speaker dari HP ini aja, guys. Dengan membuka YouTube, kita akan buka YouTube terlebih dahulu. Kita akan coba dengar iklan Shopee biar tidak kena copyright guys. Yeah.
Oke, kita coba satu kali lagi. Ini dia. Oke, itu adalah suara stereo speakernya, cukup kenceng guys. Itu karena dia ada dual speaker di bawah dan juga di atas. Dan untuk HP ini tidak support jack audio atau lubang headset, jadi harus menggunakan sambungan lagi, itu dongle-nya guys. Dan juga HP ini untuk fitur-fiturnya itu sudah NFC, radio itu sudah tidak ada lagi guys. Oke. Sekian video unboxing Poco F6 kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya guys. Dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tetap tonton video saya biar cepat monetasi. Nanti akan bikin video-video lainnya. Oke, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.